Okay, assalamualaikum, hai semua. Sekarang ni kita nak review satu produk daripada Sony, projector model WPL FSZ75. Okay. Okey, jom sama-sama kita saksikan apa yang ada di dalam. Ada power cord cable. Buku manual, CD, mungkin cover. Ok, jom kita tengok bawahnya. Ini kabus lens untuk lens. Okey, sekarang ni adalah bahagian-bahagian dia. Ini adalah butang enter, menu, input, on off, echo mode, focus, zoom, shift. Yang ni model FF WPL FSZ75 adalah 6500 lumen laser projector. Ni dah cover dia. Okay, ni lens dia, standard lens punya. Okay, ni adalah bahagian filter dia. Okay, filter dia. Okay, ni bahagian atas. Okay.
tepi belakang. Okey, mesti kau orang tanya dekat mana input dia? Input dia. Okey. Input dia. Ha, jom kita tengok input dia dekat mana. Okey. Input dia ada di bahagian bawah. Ni power untuk kabel power cord. Okay, yang ni button. Button untuk apa? Filter. Lock filter. Kat filter. Yang ni kita boleh buka untuk filter punya ni. Ya. Kita unlockkan. Kita unlockkan. Okey. Okey. Ini kita boleh buka bahagian filter dia. Okey. Ini kita lock balik. Okey, di sini input dia. Okey. Setakat ini saja. Ini bahagian bawah dia. Ini ada length release. Ni kita pakai standard length. Kalau kita untuk length yang lebih jarak lebih tu lagi, kita boleh tukar length dia. Boleh tunjuk website. Dia ada macam-macam jenis length. Okey. Ni ada Castrol. Castrol connected. STBST. Ini output B, DVI-D, input B, DVI-D, output A, RGB, input A, RGB, RS232C, untuk controller punya, switch on off. Okay, ni controller ni pakai jack punya. Okay, ada LAN, in, dan out audio, CVBS. Just VBS, input C, HDMI, dan input D, STBST. Okay. Kita tengok bahagian bawah dia. Ni lah bahagian bawah dia. Okey, tak ada apa-apa. Okey, nanti kita tengok review pula. Kita pasang macam mana. Okey. Okey, ni
Sony Laser Jet. Okey, Sony Laser Jet. Okey, selesai sudah. Kita unboxing dia. Okey. Ada Sony WSGA laser light source laser projector 6500 instrument. Okay, thank you guys.